Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat SMP IT Barahman. Ini adalah Doskar episode 15 dari SMP IT Kaharahman, yaitu video tentang keseharian atau proses belajar mengajar di SMP IT Kaharahman. Hari ini adalah hari kedua kegiatan ta'aruf yang diawali dengan uji kompetensi, kemampuan dan wawasan agama Islam dan penjelasan tentang kegiatan-kegiatan siswa selama berada di SMP IT Kaharahman. Pengenalan kegiatan sekolah wali kelas. Nama saya Afrika. Karena saya ingin menambah ilmu saya. Antara. Nama saya Zain. Ingin jadi pengusaha, menimba ilmu lebih banyak lagi. Nama saya Farah Firdaus Abiza. Karena ingin belajar Islam dan menghafal Al-Quran. Ingin mandi sendiri dengan orang tua, menjadi pengusaha supaya lebih maju dan berkembang lebih pesat. Nama saya Razel Fajarino Adani Putra. Belajar agama Islam. Ingin orang tua, polisi. Ingin kehidupan, ingin lebih sukses. Nama saya Labib. Belajar memperdalam agama Islam. Saya sendiri cita-cita menjadi pengusaha. Nama saya Nabil. Saya masuk ke SMP IT Kaharahman karena saya ingin jadi orang yang berguna di dunia dan akhirat. Saya sendiri cita-cita guru. Nama saya adalah Restu Pratama. Saya masuk ke sekolah SMP IT ini karena saya mau belajar agama. Dan saya ingin menjadi orang yang berguna. Berguna saya sendiri menjadi dokter dan pendakwah. Nama saya Pandu. Saya masuk di sini karena saya sendiri, keinginan saya sendiri. Cita-cita saya ingin menjadi ustadz yang terkenal. Nama saya Martin. Saya masuk sini karena ingin menambah wawasan agama Islam saya, biar menjadi anak yang soleh, berbakti kepada orang tua. Keinginan saya sendiri dan kedua orang tua menjadi tentara nasional Indonesia. Nama saya Fadluddin Al-Anta karena ingin belajar agama Islam lebih dalam lagi. Nama saya Dava Nanda Putra. Nah, SMP ini mengajarkan agama Islam. Itu karena ingin saya sendiri. Saya ingin menjadi pendakwah dan ustadz. Nama saya Raja Nandi Purna Putra. Ingin mempelajari agama Islam dan ingin belajar pelajaran umum lainnya. Saya ingin menjadi guru ngaji dan pemain sepak bola internasional. Orang tua saya. Nama Aisyah Nabila Oyandra. Nama saya Destina Dira Lutfida Rasa, bisa dipanggil Dira. Saya dari SDN 012 Pulau Belang di Sendolas. Saya masuk ke sini karena keinginan saya sendiri.
mendapatkan pahala akhirat dan juga dapat juga wawasan di dunia. Jadi kan kalau misalnya di SMP SMP umum itu kan cuma dapat dunia, akhirat kan tidak ada. Jadi kalau SMP ini kan akhirat ada dan dunia pun ada. Ya, cita-cita saya dari dulu menjadi dokter. Sangat besar harapan dan cita-cita murid di SMP ITK Haraman. Untuk itu, kami sebagai guru yang akan membimbing dan mendidik putra putri bapak dan ibu akan selalu memberikan pendidikan yang terbaik hingga nantinya anak bapak dan ibu menjadi anak yang soleh dan soleha sesuai dengan cita-cita dan skill yang akan kami bina dari pagi hingga sore hari, bahkan sampai malam hari, sehingga akan menghasilkan pengusaha-pengusaha yang beriman, polisi-polisi yang beriman, dokter-dokter yang beriman, juga guru-guru yang beriman. Dan tidak menutup kemungkinan anak bapak dan ibu menjadi pendakwah yang terkenal. Terima kasih sudah bergabung dengan keluarga SMP ITK Rahman. Semoga ikatan silaturahmi kita dapat terjalin dengan baik sampai anak bapak dan ibu lulus dari sekolahnya. Ikuti terus tayangan Doskar di channel SMP ITK Rahman. Jangan lupa like dan subscribe. Syukran kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.